Sou que tira mais do que fly. Saya akan spectate team yang tengah nilai. Saya akan spectate team yang tengah perang, eh guys. Lagu cinta. Disuruh tutup ni lagu. Okay guys, so keep support eh guys. So keep support. Hashtag korang punya team. So ada team yang dah turun eh. Boom. Okay. MB Sport. Siapa chicken tadi? Oh, chicken tadi BTR, Bigatron. So, El Azhar mungkin ada dua squad di sini, iaitu Gang dengan ESVG. Dua-dua team Malaysia. Ya, baik. Okay, Onyx tengah berperang di sini. Sekejap, ya. Okay. Onyx dah dua orang terkorban dan hanya tinggal dua player sahaja, iaitu J-Pro dengan VOGUE-Pro di sini. Korang share dan hashtag team korang, okay? Yang berada di Picado, kita akan lihat Picado hanya dua squad saja, iaitu Royal Imperial dan MPX di sini. Hashtag team korang ya. Hashtag team korang. So kita ada team 6 di sini. Dan team nombor 15 mungkin akan berlaku peperangan di antara. Dan team telah menolong ESVG. Wala di sini. ESVG di sini. Dan Wala telah di knockdown di sini. Hanya tinggal 3 player sahaja daripada ESVG ya. Hasilnya kita ada Aura di sini dan BTR. Okay guys, saya akan view lah seperti mana yang korang nak view player kan, bukan view daripada atas. Okay, dan yang berada di Los Leones sini ada 3 squad ya. 3 squad yang berada di sini, iaitu TXS, RRQ Indonesia dan Royal juga berada di sini. Ada 3 squad yang berada di Los Leones sekarang. Hashtag team korang. Hashtag team korang, okay. Dan mungkin juga akan berlaku peperangan di antara team nombor 4 dan team nombor 8 di sini. Okay. RRQ Indo rasanya tahu kedudukan TXS berada di hadapan mereka sekarang ni. Mungkin dia perasan kedudukan TXS AG di situ, berada di hadapan bangunan RRQ. Okay. Dia cuba untuk prone sebab ini TPP ya guys.
Oh, dia cuba untuk damage TXS boy di situ tapi tidak berjaya. Okay, okay. Tak ada peperangan lagi dia, so saya akan expected team yang berada di El Azhar di sini. Itu team nombor 14 dan team nombor 11 di sini. ESVG Ajat tahu kedudukan enemy berada di hadapan dia saja. Itu team nombor 11 iaitu Lovry. Dan tim ESVG telah terkorban seorang. Lovref Gucci telah knockdown ESVG Kuza di situ. Dia telah menok. Tengah lawan. Los Leones banyak peperangan di sini. Yeah. Sekarang ni kita lihat Ajat di knockdown juga di sini. Terkorban Lorev Bate di sini. Lorev Marsha juga telah di knockdown. Hanya tinggal dua player saja yang full heal di sini. Firehand dan Cruci. Kita lihat mungkin ESVG Rizdi cuba untuk push. Kita lihat eh. Kuza juga telah di knockdown dengan Laura Cruci di sini eh. Kedudukan dia di sini eh. Dengan menggunakan M24. Dan telah dihabiskan. Hanya tinggal ESVG Ajat dan ESVG Rizdi sahaja. Dan TXS boy jatuh daripada ketinggian bangunan yang sangat tinggi. ESVG cuba untuk membaling Molotov di situ. Okay, kita lihat. Berlaku perangan. Masih berperang di sini. Dua lawan tiga. Berada di El Azhar sekarang. Masing-masing dalam keadaan yang sangat tersepit eh. Dan Ajat juga telah di knockdown dengan Lovry Marsha di situ. So apa tindakan Rizdi di sini kita lihat. Rizdi cuba untuk menjatuhkan Marsha di situ eh. Okay guys, beraku Ajat juga sempat di angkat dengan Rizdi. RRQ Kenbo di sini. Ada 3 squad guys di sini. Team 13, team nombor 4 dan team nombor 8. Yang berada di Los Leones eh. Boom di sini berada di luar circle eh. Mungkin juga. Oh, circle tak sakit. Tapi dua player daripada mereka telah terkorban di sini. So, saya akan expect team lain. Itu BTR. Gang di sini.
Geng berada dalam keadaan yang selamat dan still looting PC iaitu Panda Crew. Berada di Mina Steel Valley. RRQ telah di knockdown eh guys. Mat Sabu telah menodai RRQ bomb di situ. Dan RRQ telah menghabiskan keseluruhan tim yang berada di sini. Kita lihat jap. Air sahaja yang selamat. Monster telah di finish dan RRQ cuba untuk push. Kita lihat apa yang akan berlaku. Mampu tak AI untuk lawan di sini? Satu lawan empat eh. Kita lihat di sini. Hanya tinggal AI berseorangan di sini. Dan cuba untuk mengangkat Rainbow is back. Dua lawan empat. RRQ cuba untuk push Royal yang berada di dalam bangunan ni. Okay. Dan RRQ bomb telah terkena bom yang dibaling dengan Royal AI di sini eh. Okay, kita lihat. Oh. Dan Royal AI telah di knockdown dan telah dihabiskan keseluruhan tim Royal di sini dengan tim RRQ Indonesia. Hanya dua tim lagi yang tinggal dekat Los Leones iaitu TXS dan RRQ saja yang ada. Dua tim di sini. Banyak lagi tim yang berada di luar circle yang belum masuk ke safe zone. Aura berada di luar circle lagi. Dan di Picado kita lihat apa yang ada di dalam airdrop ni. Wow, M249 scoop 8 macam biasa. Kita ada vest level 3, helmet level 3. Dan tak ada team lagi yang cuba untuk ambil. Dan MPX dan Nara telah menolak Regal di situ guys. Kita lihat eh, mereka berlawan di luar circle di sini. Team Aura cuba masuk ke dalam safe zone. Lovry telah bom ESVG. Dan ESVG telah dibunuh dengan team Lovry yang berada di luar circle juga. Banyak team yang tak masuk lagi ke dalam safe zone ya, yang kita boleh lihat di map ni. BTR kehilangan satu player iaitu Ryzen. Hanya tinggal tiga player daripada BTR. Mungkin juga mereka cuba untuk pergi ke Flagon tu. MPX. Okay, MPX sekarang berada di Picado eh. So, full player lagi. Saya akan spectate team yang lain. Onyx juga berada di hujung-hujung circle. Cuba untuk masuk ke safe zone. Di hadapan mereka ada kereta iaitu team Regal ya guys, berada di hadapan tadi. BDR juga cuba untuk ke safe zone. Yeah. Mungkin akan berlaku perbandingan di antara team nombor 1 dan team 16 eh dekat sini. Saya tak sure, mungkin kita boleh lihat sekejap.
Oh, hanya berlalu pergi saja tim BTR eh. Buat masa ni tak ada tim lagi yang berperang. Still looting dan cuba masuk ke safe zone semua tim. Tak ada tim yang berperang sekarang ni. Tim nombor 5 hanya 3 player dan 1 player saja yang tinggal sekarang. Total kill 4 kill sekarang ni. Okey, sekarang sekedar semakin kecil. Kita ada Groza, kita ada vest level 3, kita ada helmet macam biasalah. Tim mana yang akan ambil? Okay, di sini kita lihat eh. Team Gang dan BTR. Onyx juga cuba masuk sekarang ni. Cuba untuk melihat enemy yang cuba masuk ke, masuk ke zone yang selamat. Onyx terlepas daripada Team Gang di situ. Okey. Team RRQ dan team nombor 7 sekarang berada sangat-sangatlah dekat, iaitu team Aura dan team RRQ eh. Kita boleh lihat dekat. Sorry. Okey, sekarang team yang berperang itu team 13 dan team nombor 7 eh, yang berada di kawasan Los Leones. Aura nampak kedudukan RRQ yang berada di sebalik bangunan. Dia cuba untuk cuba scout eh team. Dan mereka juga masih cuba mencari tempat exact location eh sekarang ni di antara RRQ dan Aura. Masih tak ada berlaku peperangan lagi. Circle pun semakin kecil. Okay, rasanya RRQ Bong juga telah tahu kedudukan Aura di situ. Hanya tim ni saja yang sangat-sangat dekat dan sesuai untuk saya lihat. Okay. Mereka berada di dalam bangunan kuning ni. Wow! Drone telah membaling bom dan kena tim Auro di situ. Kita lihat. Adakah RRQ cuba untuk push? Ya, RRQ cuba untuk push tim yang berada di rumah ni, iaitu tim Auro eh. Okay guys. Sekarang berlaku peperangan di sini. Sebentar, saya akan spectate tim ni dulu. Kerana tim ni yang berada sangat-sangatlah dekat. Dan di belakang mereka juga ada satu tim lain, iaitu tim nombor 8. Drone telah berada sangat-sangat dekat eh. Sekarang TXS berada di atas bukit Los Leones eh. MPX berlawan dengan tim Hype di situ eh. Saya akan spectate tim yang berperang sekarang. Dan Mars juga telah di knock down di sini. Oh, Gang juga ada. Dan 3 squad sekarang yang tengah berperang di sini ya guys. Wow. MPX telah dihabiskan. Dan sekarang ni tim Hype juga telah dihabiskan di sini. 3 tim yang berperang eh.
sangat sangat-sangat dekat. Team 23 dan team nombor 12. Auro juga sekarang tengah berperang dengan RRQ yang masih berada di kawasan rumah Los Leones di sini. Bong juga telah di knockdown. Sekarang makin kecil, so banyaklah peperangan. Whoa, whoa, whoa. Kenbo. Team TXS sekarang berada di atas bukit Los Leones di sini. Dan team TXS juga tahu kedudukan musuh yang berada di bawah sekarang ni. Bom juga sedang berlawan sekarang dengan team Panda Crew. Dan baru sahaja dihabiskan di sini. Team Panda Crew. Okay, mungkin akan berlaku di team gang dan Lowry di sini. Sangat-sangatlah dekat eh. Team Malaysia dan Indonesia di sini. Dan team Hype hanya tinggal berseorangan sahaja. Mungkin akan bertembung dengan team Lowry di sini. Team nombor 11 eh. Yeah. Dan sedikit lagi kena damage. Vanessa tahu eh kedudukan Marsha yang berada di hadapan dan di sebelah kanan Hype juga ada team gang di situ. Cuba untuk baling bom di sini. Belakang Hype juga ada team gang di sini. Saya tak pasti sama ada perasan ataupun tidak. Dan Hype juga telah terkena tembakan dan Hype telah dihabiskan dengan gang Jimboy menggunakan Car 98. Dan sekarang kita expect team BTR dan TXS eh. TXS Fredo sekarang berada di atas bukit Los Leones dan BTR berada di belakang saja. Aji telah di knockdown di sini. Okey, kita lihat eh. BTR tahu kedudukan team TXS yang berada di atas bukit sekarang ni. Dan BTR Netik juga telah menolong TXS Aji sekali lagi eh. Sekali lagi, dah dua kali dah ni. TXS boy. Dan victim juga berada di bawah bukit TXS. Onik juga berada di bawah sekarang ni. Nara telah dihit. Nara tinggal tiga player sahaja. Victim berlawan dengan dan berada di luar circle eh. Ada lagi yang tak masuk safe zone di sini. Ed berada di luar circle eh guys. Dan telah membunuh RRQ Indonesia di sini. Nara cuba masuk ke dalam safe zone sekarang. Okay, sekarang kita lihat team yang dekat team 8 dan team nombor 7 di sini. Dan berlaku peperangan di sini ya guys. Sekarang ni. Oh, geng dalam safe zone sekarang. Berlaku peperangan di antara team nombor 8 dan team nombor 7 eh. Aji telah terkorban di sini. Hans juga telah di knockdown. Hanya Fredo dan Boy sahaja. Wow, wow, wow. BTR berada di hadapan mereka dan di bawah mereka ada dua tim, iaitu team nombor 7 dan team nombor 17, iaitu Regal berada di bawah TXS.
Okay, Fredo telah nampak Zuxi di situ eh. Dan N juga mati di playzone. Aura berlawan dengan BTR sekarang ni. BTR loot eh. Ada flare gun. Okay. Fredo telah menockdown Regal di situ. Yang berada di kiri mereka. Di bawah bukit. Dan BTR berada di hadapan TXS sekarang ni. Nara, Hitman juga. Gang Jimboy telah menockdown Lowry di sini. Berlaku peperangan juga ni. Okay, Fredo menggunakan AWM dan terus menghabiskan Aura Jaden. Fredo nampak kedudukan Luxi eh. Circle pun semakin menghampiri di sini. Okay, zone pun dah mula mengecik. Hanya tinggal 10 tim dan 23 player sahaja lagi. Saya tak tahu TXS sempat atau tidak. Dan TXS mati di luar circle sekarang ni. Mati di play zone eh. Kerana mereka sangat jauh. Jimboy juga masih berlawan dengan Lowry di sini. Oh, tak pasti sempat atau tidak. Dan dalam keadaan sangat sakit. Heal pun saya tak yakin sempat ke tak. Dan Lowry juga mati di luar circle dan dihit dengan Team Gang. Team Gang full player. 4 player lagi. 6 team lagi dan 15 player sahaja lagi yang tinggal. Kedudukan gang di sini sangat sangat selamat sebab berada di dalam circle. Okay. Nara juga berada di luar circle. Banyak lagi team yang berada di luar circle eh. Boom telah di knockdown berlawan. Boom telah dihabiskan dengan team victim di sini. Yang berada di kiri. Victim hanya tinggal seorang saja. So, 1-4. Victim lihat kedudukan enemy ya. Onyx eh. Dan telah men-knockdown Onyx Fetch di situ. Okay, circle semakin kecil. Gang berada di tempat yang sangat-sangat selesa. Kerana mereka berada di dalam circle eh. BTR hanya tinggal BTR Zuxi berseorangan yang berada di balik batu. Nara juga telah dihit dan Nara hero sahaja cuba untuk revive kawan dia. Saya tak yakin sempat sebab circle semakin sakit. Dan semakin mengecil kan. Oh gang Drax. Nampak kelukan unik di situ. Onyx berperang dengan geng. BTR berada di sebelah kanan geng di situ. Hanya tinggal berseorangan juga. Tiga tim lagi yang tinggal. So sangat-sangatlah. Sangat-sangat ni eh. Mendebarkan. Okay, kita lihat di sini. Tim 16 dan tim nombor 16 eh. Onyx dan geng sekarang ni. BTR berada di belakang mereka. Saya tak pasti geng perasan ataupun tidak. Drag push. Oh, Onyx telah jadi geng fake di situ. Drag cuba untuk push. Dan Man Parang telah jadi dan menghabiskan keseluruhan tim nombor 15 Onyx. Dua player dan 1-4. BTR Zuxi berseorangan eh. Oh, geng dah tahu kedudukan BTR di sini. Oh, telah dihabiskan. Winner chicken dinner untuk team geng. Iaitu team geng kita sedia tahu eh, geng. Nice. Team dari...
daripada Malaysia, BTR dapat nombor 2. Banyak, terlalu banyak kill untuk geng eh. Winner-winner chicken dinner untuk geng. Nombor 2 BTR, nombor 3 Onyx, nombor 4 Victim, nombor 5 Nara, nombor 6 Boom, Lovry, nombor 8 Aura, nombor 9 Regal, dan nombor 10 TXS, 11 Ant, RRQ Indonesia. So nanti keputusan kita akan hantar dekat yang berkenaan. Ya, yeah, Team Malaysia yang menang eh, geng. Geng FTY.